10 peserta finalis lomba joget dan menari yang diselenggarakan oleh warga Baran 1 Tanjung Balai Karimun lolos ke babak final. 10 orang finalis menari atau lomba joget dalam rangka memeriahkan perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-73 tahun 2018 diambil juara 1, 2, dan 3 yang ditentukan oleh 3 dewan juri. 10 finalis untuk lomba karaoke. Adapun kriteria ketentuan dari lomba adalah pertama vokal, penampilan, kostum. Sementara itu, Ketua Panitia Ziko sangat senang sekali dengan animo masyarakat dan juga para donatur sehingga dapat terlaksananya kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati HUT RI ke-73 tahun. Seluruh masyarakat khususnya RT 1 dan RT 2, RW 1 yang sudah berpartisipasi, sedangkan anggaran dana yang kami buat tentunya semuanya dipungut dari dana masyarakat. Dengan dilaksanakannya perlombaan dalam mencari bibit-bibit unggul berprestasi tersebut, diharapkan agar dapat melangkah ke jenjang berikutnya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan tersebut juga berguna untuk menjalin silaturahmi antara warga, serta memupuk jiwa patriotisme dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.